Sah. Hai, kembali lagi di Laporpan bersama Sekjen Edi Suparno. Kali ini Laporpan edisi khusus langsung on the spot. Kita berada langsung di tempat lokasi acara deklarasi kelompok tani Kabupaten Cianjur untuk mendukung PAN. Acara deklarasi ini dihadiri secara langsung oleh Sekjen PAN Edi Suparno dan disambut secara antusias oleh para petani dari Kabupaten Cianjur. Hampir pesimis Kabupaten Cianjur di pertanian karena pupuk naik, bibit-bibitan tinggi gitu ya. Mudah-mudahan dengan kehadiran PAN ini bisa membantu kami. Iya. Nanti tolong dikumpulkan perwakilannya, saya undang nanti ke DPR RI. Nah, nanti saya undang juga direksi PT Pupuk yang ada. Saya nanti akan meminta direksi PT Pupuk untuk mendengarkan. Ini ada petani-petani yang susah mendapatkan pupuk subsidi, susah untuk mendapatkan pupuk karena mahal, ya tolong harus dibantu. PAN DPR RI Kang Edi